Nah, kali kembali lagi ke podcast ini. Kita mengupas tentang profit pada anak atau ya. Tapi ini sampai ada hikmahnya kan? Maksudnya jadi wah gitu. Ya, Pak. Ya pastilah Pak kita. Takutnya nanti ini apaan gitu. Enggak, Pak. Jadi kita kan belajar dari sama satu. Ya senior lah. Ya. Seniornya sampean lah ya. Nah, senior banget sih. Gimana hebat. Gimana? Kita berapa tahun kita? Gak ada dong, 40 ya? 41. Saya 26. Ya 15 tahun apa ya? 15 tahun. Ya. Oke, okay. Kalau Pak Atri 15 tahun udah punya anak, ya seperti saya Pak. Tapi enggak. Saya punya anak 24. 25. No. Pas lah. Nah, kembali lagi ke topik Pak. Tentang sejarah balai tanah Pak. Sejarah jadi kepala balai kali ya. Kepala balai. Kan tapi balai tanah kan gak bisa dipisahkan dari Pak Ate. Oh kan, gitu ya? Kan Pak Ate kan pendiri BAT Pak. Nah nanti kata orang-orang sama Pak Didin itu, Pak Ate itu nanti kalau ada balai apa kepala balai baru itu bukan pengganti Pak Ate. Ya bukan kepala balai baru. Gimana ya? Bukan pengganti Pak Ate tapi penerus Pak Ate. Kan kepala balai ganti kalau yang bingungnya. Nah itu penerus, tapi tak tergantikan Pak di balai air tanah. Jadi founder ya sebagai sebagai apa ya? Membentuk lah. Ya, lebih general. Ya. Jadi 2009 saya selesai Januari 5 atau berapa? Awal 10-an itu dari 2019 ya, setelah 5 tahun saya. Tapi selama pas 5 tahun saya kuliah itu, baik di film cepat, saya sempat terkenal. Saya masuk TV, di Liga TV. Bukan ini, ya. Net TV, Kompas TV, sama apa TV? Gempa TV, Pak. Iya, TV. Waktu itu ada gempa besar di Kumamoto, di Jepang. Gempa yang tsunami itu, Pak? Enggak, beda-beda. Sebelum, masuk. 2000, gempa darat. Gempa darat. Saya itu kan mahasiswa paling tua, bukan paling tua, termasuk tua. Tua, terus saya kurang biologi juga. Tapi saya bawa anak 4 orang. Jadi cukup terkenal lah ketuaannya. Kedewasaannya itu cukup dikenal. Banyak waktu gempa, teman-teman lanjut saya. Sebenarnya ada ketua PPI, cuma dia junior saya. Terus ternyata komisi gak hanya pelajar, ada yang kerja. Gak susah kayak kerja-kerja gitu. Nah butuh sosok orang yang representatif mewakili dua kubu itu loh. Nah, saya paling ya saya bawa anak gitu kan, cukup tua lah ya, sekali lah terdewasa. Jadi karena saya udah waktu itu bosan jadi ketua, saya dulu nggak menakdirkan jadi ketua di sana. Sudah sering. Tiba-tiba ditunjuk nanti itu saya masuk 3 TV untuk mencari masalah gempa itu Pak, evakuasinya gimana sama KPI sama itu jadi narasumber ya, narasumber bukan apa reporter, bukan reporter. Narasumber. Jadi TV One telepon saya ke itu saya mual everyone watching. Tahun 2007 bisa masuk Indonesia itu nonton dan juga jatuh itu udah ada Facebook ya Pak? Udah ada Facebook kan tapi? Iya, oh di Facebook rame ya. Berarti Pak Atri langsung upload lah ya. Keren itu untuk TV One itu. Jadi saya sempat terkenal. Berarti orang PU juga, wah Pak Atri ini ya. Gak hanya di PU yang terkenal, di luar juga terkenal. Iya, saya sampai apa perwakilan apa gitu. Berarti macam sekali Pak, beberapa kali tiga kali kan? Terus kemudian ada acara dari mana KPI terus orang Jepang ngajak ngobrol apa wartawan gitu, saya sebagai contohnya itu. Ya sama yang lain juga. Berarti sekarang Pak Atri sering jadi narasumber webinar, berarti emang dari dulu ya sudah pernah keren di zamannya. Sekarang juga keren lah. Nah kemudian
kaitannya dengan Balai Athena. 2019 saya balik, 3 bulan saya kerja, saya dapat tugas jadi kepala seksi di depan. Kayak pernah ikut SRT kan, dapat SRT. Belum pernah, yang di lantai di depan. Belum Pak, belum. Mungkin SRT. Oh, saya yang buat sih Pak. Ya itu saya dulu bagian di sana, bagian standar di depan, pada seksi setahun, setahun. Tapi mungkin ya menurut saya yang bikin saya itu jadi saya since 2019 itu kayak saya itu udah lost aja mas, lost lepas. Dunia itu kayak sudah di tangan, bukan di tangan ya di badan lah. Gue lebih keren lagi kan. Jadi saya sudah ngalir aja itu, udah ngalir, udah nggak punya targetan. Mau target, saya pernah bikin terus kan, saya mau targetan juga punya terus. Soalnya target dari kecil udah semua lah pak ya. Soalnya belum ada target karena semua udah terlampaui. Iya. Dan bahkan belum buat baru. Belum bikin, dan saya ini mas, saya kasih tahu ya, kenapa kita harus bikin target? Karena apa yang saya capai itu lebih daripada target. Jadi kita merencanakan, tapi rencana awal lebih penting. Ini prinsip. Nah, itu salah saya tuh prinsip saya pak. Saya agak berbeda sama bapak. Saya tuh nggak pernah berencana pak, karena semua udah diatur sama Allah. Jadi rencana Allah kan lebih baik. Jadi nggak ada rencana. Pasrah aja pak. Kalau saya punya prinsip itu, setelah saya punya rencana, ternyata rencana itu jauh lebih hebat daripada rencana manusia. Buktinya ya, saya pengen usia 40 tahun udah dokter, harus luar negeri. Saya dapat 2 dokter, ITB dan Jepang, dan satu lagi 38 sebelum 40 tahun sudah tercapai dokter. Jadi tugas kita itu cuma kerja sesuai rencana. Allah yang ngasih rencana lebih hebat. Ustaz ini bosan. Berat. Itu saya merasa termasuk saya nikah saya pengen usia 25, tapi yang tambah kecil 24, lebih cantik daripada Khadijah. Tapi ya, semua sekali kayak gitu lah. Tapi dari situ saya pikiran saya pak, memang target itu emang perlu. Iya, tapi nggak usah bikin kaku. Tapi minimal, jadi misalkan saya 5 tahun ke depan, saya nggak punya target. Karena kan saya nggak punya sendiri. Saya ngadir aja. Saya punya target untuk manajemen hidup. Misalkan saya pengen punya kos-kosan. Jadi saya dreamnya ke sana. Sampai mau nawarin saya mobil, nggak saya beli kok. Karena udah fokus ke kos-kosan. Misalkan saya ada. Nambah mobil baru pak? Ya kan, nah itu rahasia dapur. Jadi intinya saya punya kayak gitu tuh, punya 3-5 tahun. Kadang-kadang saya turunin per tahun. Tapi sekarang nggak terlalu lah. Tapi ada. 4-5 tuh saya punya apa? Punya apa? Target partnya setelah kepala kan. Kan kalau target karir saya nggak punya. Nggak punya. Oh nggak punya. Tolong dicatat ya. Itu sebenarnya nggak mungkin. Ya kan nggak bisa karena pengaruh orang lain, pengaruh orang lain kan besar. Oh, saya nggak bisa menarget. Kalau yang pengaruh saya besar kan besar hidup saya. Saya misalnya punya novel, punya studio itu. Nah, terkenal saya kedua pak, setelah lulus 2 doktor itu saya punya novel ini mas. Oh, Bandung Patahan ini pernah viral di zamannya. Ini kan waktu terbit 2009 awal juga 2019. Waktu saya belum lulus, waktu menulis.
saya kan kurang kerjaan. Enggak, Pak Ate bukan kurang kerjaan. Pak Ate tuh enggak bisa kalau enggak kerja. Iya, iya. Sabtu minggu ini Pak Ate enggak bisa liburan, harus buat podcast. Ada sesuatu yang diciptakan. Berarti Pak Ate itu sangat produktif sekali. Enggak bisa, Bio. Tidur enggak bisa, diem enggak bisa. Pasti saya ada yang saya kerjain. Nah, ini waktu nunggu sidang. Jatuh sidang dulu, sidang nunggu sidang. Lama banget. Ya udah saya bikin ketulusan YouTube sudah salah itu YouTube awal-awal masih cek-cek aku sampai bagi film kayak gini berarti ada sama-sama dengan orang iya, nanti iya. Kayak gini kan tak mudah Pak. Iya tak mudah. Nah, saya kan ini kolaborasi sama penulis yang lain tapi ide dari saya umum sekali tapi penulis apa nah, skenario saya. Saya punya novel yang rencana baru lagi kan, yang viral di YouTube saya. Oh, Habibie ini. Oh, sudah jadi itu 90%. Pada pure Pak Ate sendiri yang buka. Oh, saya konsepnya saya nulis tentang tubuh itu dialogis novel. Saya nggak bisa sendiri. Ada waktu juga. Itu sisa-sisa peradaban di sini masih ada sisa saya bikin. Masih ada ide, sisa ide dikembangkan lagi di luar. Kapan Pak rencana? Saya masih bingung itu perlu nggak itu saya itu nanti saya takut terkenal lagi. Bukan saya takut Pak sini kepala balai terus novel gitu loh. Ya tapi kan itu sebuah prestasi non akademik ya. Prestasi di luar ini aja udah punya YouTube udah geger orang. Geger semua orang maksudnya. Udah gegerin banyak orang. Apa sih kamu tuh loh banyak banget bikin novel kan orang bisa dianggap apa beda lagi kan saya tuh komposi dari itu juga, nggak tahu nanti lah. Kamu tahu kemana? Netizen tuh emang nggak pernah benar. Kalau ini pun ya. Nggak fokus aja lah. Itu sih punya YouTube podcast gini aja kan netizen haters ada aja. Ya apaan sih? Kalau boleh bikin YouTube gitu, kan ada aja. Ya. Jadi belum. Saya belum sempat lagi bongkar lagi, callback lagi, saya nggak tahu. Belum. Tapi pasti akan. Biasanya udah jadi. Ya jadi 90% tinggal 10% masih kuat pasti kuatnya Pak Ate kan mengenai semua lah. Tapi kan kuatnya romans. Nah iya yes. Nah kenapa saya suka bikin status tulisan daripada foto ya. Saya, karena kan bawaan saya itu penulis ya. Saya terlahir untuk jadi kalau saya mungkin nggak jadi kepala balai tanah atau jadi penulis mungkin saya jadi penulis mungkin mungkin. Memang karya bapak juga banyak ya paper, tulisan ambil saya kan kena juga kan, kampret tapi kena, relate lah, relate. Karena kan saya kejadian yang terakhir tulisan apa tentang dan istri saya itu, pintu tulisan besar ini ya tentang, ya itulah, ya, itu kan kena juga kan. Nah, saya akan membacakan satu terakhir Pak Ate ya. Ini sebenarnya setiap hari Pak Ahmad Taufik selalu membuat status. Nah ini yang mana Pak? Ya dua-duanya kan kena juga. Nah ini yang pertama ya kan tanggal berapa nih? Tanggal 10 Ramadan lah kan nanti ada berita ada gaji ke-13. Mati langsung buat ini respon. Baru dapat tunkin langsung saya bikin kayak gini. Nah ini tulisannya tunkin baru aja cair. Dan langsung untuk bayar cicilan dan bayar SPP anak-anak sekolah. Hidup jadi lega gitu. Walau nyisa dikit untuk harian. Tapi anehnya cukup sampai akhir bulan. Luar biasa emang anak. Benar. Yang kedua. Perempuan kalau udah dijanjiin pergi jalan. Biar hujan badai petir halilintar. Gempa sekalipun tetap harus pergi. Kagak usah nanya lagi, jadi enggak. Enggak biasa, emang mak. Benar. Kan relate aja. Jadi kenapa tulisan saya laku ini ya laku? Ini relate kan, apa? Relate karena saya relate. Emang dari segi konsumen emang foodnya Pak Ate emang nggak dipikirkan sama orang, jadi nggak bisa sama orang bisa kayak gini. Jadi tapi relate. Itu dekat gitu, yang memang ada. Ada. Memang saya waktu itu kan jangan tidur kejatuhan handphone itu lama itu kejadian standar loh Pak. Tapi secara diungkapkan Pak ya. Diungkapkan, cuma saya diungkapkan. Sebenarnya
yang biasa yang diungkapkan itu malah jadi sebuah apa Pak ya? Sesuatu yang mengenal apa ya? Relate. Nah, jadi 2019 saya nulis itu novel terkenal. Parah.